Sudarlun Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. H. Sahrul Yasin Limpu SH melakukan kunjungan kerja di Kampung Blang Miru, Kecamatan Simpang 3, Kabupaten Aceh Besar, Jumat 4 Maret 2022 siang. Kedatangan Mentan RI disambut Gubernur Aceh Nova Eriansyah, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Cud Huzai Masiri. Kedatangan Mentan RI ke Aceh dalam rangka panen padi perdana sekaligus melakukan launching kawasan pertanian berbasis korporasi petani Sibruh dan juga untuk penyerahan bantuan alat pertanian untuk kelompok tani. Saat tiba di lokasi, Mentan langsung meninjau padi para petani. Dari Aceh Besar, Hendri Serambion TV.